Itu dari aku kelas 4 SD, sekitar umur 9 tahunan dah. Dan disimpul ya guys, aku dari kelas 1 sampai kelas 3 SD benar-benar gak suka banget sama bahasa Inggris. Benar-benar ih apaan sih ini, ribet banget. Karena ya bahasa Inggris ini kalau kalian lihat, misalnya kalau kalian baru mau belajar bahasa Inggris, pasti kalian memandang bahasa Inggris ini ribet, sulit, pasti sih itu. Karena kayak kan kita mengartikan, membuat kalimat, benar-benar kayak grammar kita harus bagus, misalnya tensnya kita itu harus benar gitu, dan itu benar sulit banget. Dan kalau kalian yang baru suka bahasa Inggris pasti nganggep bahasa Inggris ini benar-benar sulit, terus jadinya kita nggak suka kan. Aku pas kelas 1 sampai kelas 3 SD itu nggak suka karena kayak susah banget. Tapi pas aku naik ke kelas 4 SD, aku nonton Dean Halilintar dan semua anak-anaknya itu benar-benar bisa bahasa Inggris. Di situ aku mulai kayak, ih keren ya kalau bisa bahasa Inggris. Itu aku mulai belajar bahasa Inggris. Pertama, kalau kalian mau bisa bahasa Inggris, pertama itu cintain dulu bahasa Inggris. Baru kalian belajarlah. Dan di kelas 4 SD itu aku memutuskan untuk aku harus suka bahasa Inggris. Akhirnya aku memutuskan untuk suka bahasa Inggris, aku belajar. Pas sekolah jadi gak malas baris lagi kalau ada belajar bahasa Inggris. Dan akhirnya bisa. Bahasa Inggris itu adalah international language. Dan aku pikir kayak kalau aku belajar bahasa Inggris ini bakal, bukan bakal lagi sih, pastinya akan digunakan di suatu saat nanti. Kalau aku mau lamar kerja, aku mau cari pekerjaan, atau aku nanti mau cari sekolah yang bagus, pastinya kalau kalian good as English, kalian juga bisa, misalnya apa ya, kayak kalian bisa dapat nilai-nilai plus gitu deh. Dan aku suka banget traveling. Dan aku mikir gini, kalau aku bagus di English, nanti aku berinteraksi sama orang-orang di sana, aku juga bakal bagus, kayak bakal apa yang gak kebingungan gitu, gak kayak aku nanti gak pakai bahasa isyarat, bahasa kayak tubuh gitu-gitu. Karena belajar dari pengalaman sih, aku kemarin beberapa tahun yang lalu aku ke umroh ke Mekah. Di situ aku belajar lagi gak tau kayak bahasa Inggris, kayak cuma taunya how much gini-gini, pokoknya kayak cuman where is my hotel gitu-gitu, aku taunya cuman gitu. Dan kayak bener-bener situ aku kebingungan banget kayak berinteraksi sama orang-orang di sana. Terus juga di sana juga aku jadinya bingung, aku pakai bahasa isyarat di sana kadang ngerti kadang enggak. Dan aku dari kejadian itu aku mikir kayak kalau aku bagus bahasa Inggris, nanti suatu saat kalau aku ke sana lagi atau aku ke negeri yang lain, aku bisa lebih berinteraksi yang baik lagi sama warga-warga di sana. Dan kunci kesuksesan jadi juara di ajang speech Jawa Timur itu menurut aku ya, pertama ya selalu doa sama Tuhan, sama Allah Subhanahu Wa Taala. Terus yang pertama karena the key of successful is praise Allah Subhanahu Wa Taala. Terus second, kedua apa ya, belajar, pastinya always learning, kita selalu belajar tentang kamus-kamus bahasa Inggris. Karena pengucapan ya, pernahnya kalian itu harus bagus, karena itu juga bakal jadi nilainya kan. Jadi pernah itu harus bagus, kita harus belajar pernah. Kita bisa bahasa Inggris tapi kita nggak bisa pernah, itu juga jelek juga kan jatuhnya. Kalau kita bisa bahasa Inggris, kita bisa mengartikan, tapi kita nggak bisa mengucapkan, kita nggak tahu pernahnya apa, cara bacanya gimana, itu juga bakal jadi nilai main. Dan kita tahu pernahnya, kita tahu bahasanya, kita jago bahasa Inggrisnya, kita jago pronounnya, tapi kita nggak tahu nada-nada speech, itu juga bakal jadi nilai kurang. Jadi yang kalian harus pelajari itu tiga. Pertama itu ya kamus bahasa Inggrisnya, pronounnya, cara pengucapannya itu bagus-bagus, dan nada-nadanya. Karena speech ini berbeda ya, kalau kalian speech pidato itu sama kalian ngomong bahasa Inggris biasa itu berbeda, pasti ada nada-nada tersendiri.
dan intonasi-intonasi tersendiri. Jadi itu juga ide yang harus kalian pelajari terus. Dan aku juga pastinya belajar terus tentang itu. Ke depan aku sih pastinya ya, aku lebih banyak menangin lomba-lomba lainnya, ya lomba-lomba speech lainnya lah. Nanti sobat tahu se Jawa Timur lagi atau dimanapun itu, intinya aku pengen banget menangin lebih banyak lomba tentang speech, karena sekarang aku mikir ini, aku udah menang juara satu di speech ini, jadi aku harus lebih menguasai tentang perpidatoan. Dan ya hopefully aku bisa menangin lomba-lomba speech again in another competition. Ya semoga aja aku bisa. Dan aku, ini wish aku sih, tapi aku gak tahu bisa terkabulkan di tahun berapa, I don't know, but this is my, ini kayak keinginan aku gitu. Aku pengen banget tampil kayak petugas pelajar gitu. Jadi aku dari sekolah aku atau dari nanti di universitas aku dikirim ke, ya petugas pelajar gitu, dikirim ke misal ya keluar negeri lainnya. Dan aku di sana membawakan pidato aku, terserah storytelling or my speech, pokoknya aku pakai bahasa Inggris di sana. Dan aku ditonton oleh ya banyak orang dari luar gitu. Dan ya itu sih, aku pengen banget itu, tapi kan untuk di waktu sekarang itu nggak mungkin aku bisa dikirim ke sana karena bahasa Inggris aku tuh kurang dari kata sempurna ya. Dan ya mungkin siapa tahu 5 tahun lagi aku bisa dikirim ke sana, doain aja ya. Bye.